Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel aku, Rabi Zimax. First of all, aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di mana kita telah masuk hari ke-6 di bulan Ramadan ni. So, hari ni sementara nak tunggu waktu berbuka, aku just nak share dengan korang aku next progress tentang kereta satria aku dekat belakang ni. So, banyak dah aku buat dekat kereta aku, step by step. So, siapa yang follow channel aku, diorang tahu. Dan yang belum follow, korang boleh follow, subscribe channel aku sekarang, okay? So, korang boleh tengok apa yang aku dah buat kat kereta aku daripada hari pertama aku dapat kereta aku ni. So, guys, hari ni aku nak buat intercooler water spray untuk kereta aku. Actually, intercooler water spray ni, aku dah buat research, memang ada efektif dekat temperature engine. Banyak orang dah buat. Tapi kalau kau nak beli intercooler water spray ni, actually agak costly, mahal. So, apa yang aku cuba buat, aku nak buat DIY. Kita jimat kos dan lagi satu benda ni pun kita boleh belajar. So, aku just nak share dengan korang cara-cara aku nak buat intercooler water spray ni. Aku tak tahu dia jadi ke tak, tapi aku dah dapat idea daripada apa yang aku tengok dekat aku buat research, aku tengok dekat konten-konten overseas. So guys, stay tune dengan channel aku dan korang boleh follow lah, tengok dan aku akan share apa yang aku dah buat, barang-barang apa yang diperlukan untuk membuat intercooler water spray ni. Okay guys, so korang stay tune dengan channel aku dan aku akan share tutorial nak buat intercooler water spray. Peace. Intercooler water spray ni, okay, aku ada beli. Actually ni aku beli dekat Shopee je. Dia actually untuk spray, kau tahu tak, kau punya windshield punya water spray tu, untuk wiper tu. So ni lah aku beli. Ni dalam aku beli dalam RM30, tak silap aku, RM30. Ini yang aku rasa aku tengok paling terbaik lah, dan murah, dan aku tengok kualiti dia pun bagus. And the next yang kau perlu ada is, okay, ni aku boleh cakap adis datang siap dengan tank. Dia punya bottle, windshield, kau boleh tengok dia tulis kat sini. Jap. Windshield washer. Sorry. Windshield washer. Dia datang siap dengan dia punya motor pump sekali. So ada wire, semua plug and play. And yang ini aku beli dalam RM20. Tapi actually benda ni kau tak pakai banyak, kau cuma pakai dalam 2 ke 3 je. Tapi dia bagi 10 set siap dengan dia punya nozzle. Okay, so nanti first kita test dulu benda ni, kita tengok dia berfungsi ke tak. Then baru kita pergi ke next, kat mana kita nak allocate water spray ni. So basically selalu orang akan allocate dekat belah depan lah, depan ni. Okay, bila kau beli, kau akan dapat sekali dengan hose ni, dia bagi sekali. Ni aku dah pasang lah, so aku tunjukkan cara macam mana nak pasang ni nanti. Very simple and easy. So benda ni selalu dia datang dengan hose ni. Ni aku just tunjuk je lah dengan korang. Okay, dia datang benda ni, benda ni dia datang 10 set. Dia ada 10 set. Okay, yang benda ni pun nozzle dia ni, dia ada 10 set. Benda ni kau plug je macam ni, plug in dalam ni. Dan yang ini aku akan pasang kat sini. Okay, dah. Tak, sebab yang ini nanti kita nak letak pipe tu. So pipe tu nanti kita akan letak macam ni. Ni aku dah pasang. Okay, so pipe tu dia macam ni je, masuk macam ni.
Okay, tapi ni aku pasang kiri kanan, tapi actually nanti aku akan ukur dulu. Okay, so kita akan test motor tu, kita akan tengok macam mana nanti motor tu berfungsi ke tak. Okay, so ni windshield washer bottle tu aku dah letak air. Ni motor dia, dia datang ada dia punya apa ni, soket semua, plug and play je. So sekarang aku dah letak pipe ni dengan nozzle untuk water washer ni. So kita nak test dia dulu. Jadi kita tengok dia berfungsi ke tak. Okay, dekat lah lagi. Sini dekat. Okay, so aku ada bateri, aku just test je dulu, nak tengok eh. So kita letak bak. Korang boleh tengok lah. So tengok eh, berfungsi tak? Motor berfungsi, benda ni pun berfungsi. Okay, so jadi korang dah tengok, aku dah test motor ni berfungsi. Okay, dia punya pump lah dah berfungsi. So next step, apa yang aku nak buat is aku, kita nak kena cari, korang kata tempat yang sesuai untuk letak nozzle tu. So since bumper aku ni pun malah main buka dia, so nanti aku akan cari tempat yang sesuai. Dan daripada semalam lagi aku memang cari tempat yang sesuai juga, kat mana aku nak letak tak benda ni. Tapi tak apa, benda ni aku akan fikir kat mana aku nak letak. So sekarang aku nak buat untuk water spray ni, dekat mana aku letak. Then wiring nanti aku akan tarik lah pergi kedai kat aku akan tarik bawa pergi kedai Cina yang buat wiring, especially kedai yang pandai buat audio ni, diorang pandai wiring. Untuk aku punya water spray, so aku buat dekat bawah, ngam-ngam kat bawah bumper sebab nanti senang tembak. So this is how it look like lah. Okay, buat. So nanti ni masuk atas, aku pakai yang ini untuk masuk ke tank washer tu lah. So so kita masuk sini. Okay, tunggu. Okay, basically inilah tank bottle, actually wiper washer tu. Tapi aku nanti aku akan tengok ah kat mana aku nak relocate benda ni yang paling nampak kemas dan cun. So kita test dulu dia punya position.
bateri. Wire sorong. So ni tank ni aku tengah tak tahu nak letak mana, tapi kalau kita test dulu. Itulah. Kat bawah. Next, aku akan kemaskan hose ni. Mungkin aku akan letak kat sini atau letak kat dalam. Then aku buat wiring. Apa pun aku nak buat, kalau boleh nampak kemas lah. Kalau boleh wiring, aku nak buat tie in supaya tak nampak pun. So guys, dah nak berbuka puasa. Aku pun nak pergi bazar Ramadan. Dah pukul 6. Okay, lemah sikit lah video hari ni. Apa-apa pun aku still buat untuk korang, sebab banyak yang tanya apa progress kereta ni. Aku akan letak satu fuse juga. Macam mana aku letak fuse, mungkin dekat sini ke apa. So bila aku switch on, motor akan jalan dan spray tu akan on lah, activate dan akan semburkan air. So benda tu aku akan suruh mungkin Cina kedai wiring lah buat, macam mana dia buat aku punya kamera ni. So basically bila aku on nanti, the water spray akan berjalan. Okay, so ni last previous episode aku. Kalau korang boleh tengok aku punya kamera, rear kamera aku. Okay, channel aku. InsyaAllah nanti bila dah siap aku continue.